Assalamualaikum, salam Jumaat dan selamat berhujung minggu. Selamat datang ke rancangan Buletin Gadget. Dan ini adalah rangkuman berita-berita menarik yang terjadi pada minggu ini. Murah dan tiada iklan, YouTube akan tawar langganan Premium Lite. Okey, kalau korang nak tengok YouTube tapi tak nak tengok iklan, cara yang paling halal adalah melanggan YouTube Premium. Okey, sekarang ni YouTube sedang menguji langganan baru yang dinamakan sebagai Premium Lite di beberapa negara Eropah seperti Belgium, Denmark, Finland dan lain-lain. Beza premium yang biasa dengan premium lite adalah premium lite ni dia tak ada background playback, dia tak ada offline download dan juga dia tak ada YouTube Music. Jadi YouTube Lite ni dia sangat sesuai untuk pengguna yang nak tengok YouTube tapi dia tak ada iklan dan tak pentingkan ciri-ciri yang lain. Untuk harga premium lite ni di Eropah, dia berharga 6.99 euro iaitu sekitar RM35 berbanding 11.99 euro iaitu sekitar RM60 sebulan untuk YouTube premium di Eropah. Nah, tapi itu kat Eropah, nanti dekat Malaysia mungkin harga dia lebih murah daripada itu. Oppo tunjuk hasil gambar daripada kamera bawah skrin untuk generasi kedua. Baru-baru ni Oppo telah umumkan generasi terbaru untuk kamera bawah skrin. Melaluinya mereka akhirnya dapat kekalkan kualiti paparan OLED dengan menggunakan pixel lebih kecil dan juga sharpness resolution masih kekal pada 400 ppi ke atas. Jadi dengan generasi kamera yang terbaru ni, pengguna dah tak sedar lagi ada lubang dekat skrin tersebut. Melalui laporan, kualiti kamera yang digunakan adalah agak memberangsangkan berbanding pada generasi yang pertama. Namun begitu, Oppo tak bagi tahu pun fon apa yang akan gunakan teknologi kamera bawah skrin generasi kedua ini. Buat masa ini, fon yang gunakan kamera bawah skrin hanya ada beberapa sahaja iaitu ZTE Exzen 20 dan juga Exzen 30 yang baru dilancarkan. Antara jenama lain yang turut dikatakan akan menggunakan teknologi skrin ni adalah Mi Mix 4 dan mungkin juga telefon lipat daripada Samsung. Google dah tak sabar, spesifikasi Google Pixel 6 dan juga Pixel 6 Pro didedahkan. Okey, berita paling hangat, nampaknya Google macam dah tak sabar-sabar untuk memperkenalkan model terbaru daripada Pixel 6 diorang iaitu Pixel 6 dan juga Pixel 6 Pro. Menurut perkongsian Google, apa yang menarik pada Pixel 6 kali ini adalah ia dikuasakan oleh chip Tensor. Pada Pixel 6 Pro, dia dilengkapi dengan 3 kamera pada bahagian belakang termasuklah lensa telefoto dengan optical zoom 4 kali. Bagi Pixel 6 pula, ia masih dilengkapi dengan 3 kamera juga namun kali ini dia tak ada telefoto. Pixel 6 ni adalah telefon yang paling selamat daripada segi keselamatan yang belum pernah ada pada mana-mana model lain. Setakat ni Google tak bagi tahu lagi bila Pixel 6 ni akan dilancarkan. Tetapi hanya bagi tahu ia akan dilancarkan pada musim luruh, iaitu pada hujung bulan September sehingga hujung bulan Disember nanti. Jadi sama-samalah kita nantikan pelancaran Pixel 6 nanti. Celcom sudah mula tamatkan rangkaian 3G di Malaysia secara berperingkat. Mengikuti pelan jendela yang diumumkan pada tahun lalu, penamatan rangkaian 3G adalah merupakan salah satu langkah yang terbaik sebagai usaha untuk menambah baik komunikasi digital negara. Lanjutan daripada itu, Celcom kini sudah membuat hebahan tentang penamatan rangkaian 3G untuk telco tersebut. Melalui SMS yang dihantar, penamatan rangkaian 3G ini telah pun bermula dan akan dilakukan secara berperingkat sehingga penghujung Disember 2020. Satu ini. Sementara itu, Telco Celcom itu juga turut menyarankan kepada pengguna untuk beralih kepada penggunaan fon yang ada 4G bagi memastikan penggunaan komunikasi sentiasa lancar. Jam tangan G-Shock dengan Wear OS kini rasmi di Malaysia. Memang tak disangka lagi, jam tangan G-Shock ni memang sangat ramai peminat dia. Bukan saja di seluruh dunia, tapi turut di Malaysia. Pada bulan April lalu, G-Shock telah memperkenalkan siri G-Squad Pro yang dikuasakan oleh Wear OS. Model tersebut GSW-H1000 kini dah mula masuk pasaran tempatan dan beritahu harga dia secara rasminya di Malaysia adalah bermula pada RM2,999. RM3,000 je. Kalau kita tengok spesifikasi dia, dia ada karis air 200 meter, ada multi-sensor, ada GPS, ada sports tracking, boleh tukar muka jam, bersambung dengan smartphone dan juga lain-lain lagi. Kalau korang nak beli, Casio cakap hanya boleh online saja melalui Shopee dan Lazada. Sebab apa sekarang ni? PKP. CEO Xiaomi beri bayangan tarikh pelancaran MIUI 13. Walaupun masih ada yang belum dapat MIUI 12.5, tapi tak mengapa, mungkin korang boleh skip MIUI 12.5 dan teruskan kepada MIUI 13. Mungkin ramai yang dah tahu, Xiaomi kini sedang membangunkan versi terkini software diorang iaitu MIUI 13 dan dijangka akan ditawarkan kepada pengguna tak lama lagi. Menurut CEO Xiaomi iaitu Lei Jun, beliau menyatakan MIUI 13 akan ditawarkan pada hujung tahun ini. Katanya, MIUI 13 will be released at the end of the year and I hope it will live up to everyone expectation. Quote Lei Jun. Jadi kemungkinan besar MIUI 13 ni akan ditawarkan seawal-awal bulan November ataupun selewat-lewatnya bulan Disember 2021 ini. Untuk mana-mana telefon yang akan terima MIUI 13 belum dapat lagi disahkan dan dipastikan. Tetapi ada laporan mengatakan bahawa peranti yang akan menerima MIUI 13 ini
adalah peranti yang dikeluarkan pada tempoh 2 tahun ini juga. Bermakna, mana-mana model telefon yang dilancarkan pada tahun 2019 dan ke atas, semuanya akan terima MIUI 13. Sekian saja untuk rangkuman berita yang menarik yang terjadi pada minggu ini. Kalau korang nak baca banyak lagi berita yang menarik, boleh pergi ke website wiser.my. Sekian itu saja, moga bertemu lagi dalam edisi minggu hadapan Buletin Gadget. Bye, Assalamualaikum.